Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, sedikit saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya nanti apabila tahun ajaran baru Bapak Ibu akan menggunakan kelas Teams untuk anak didik kita semua. Seandainya kita sudah membuat kelas atau saya coba buat-buat dari sini. Nih, tampilan seperti ini, kita klik kanan, klik Join or create team. Oke, nah, jadi kita buat dulu timnya di sini. Oke, saya buat kelas di sini. Kemudian saya bikin misalnya kelas. Misalnya gitu, kita buat kelas, kemudian klik next. Nah, kalau kemarin kita kan memasukkan siswanya banyak gitu. Sekarang kita nggak usah memasukkan siswa, misalnya kita masukkan gurunya dulu. Kita masukkan gurunya dulu, misalnya saya masukkan kepala sekolah deh di sini misalnya gitu kan. Oke. Nah, ini udah seperti ini, kemudian saya close. Jadi nanti kita bisa memasukkan beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Nah, sudah tampilan seperti ini, saya klik kanan. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan menggunakan dengan get link to team. Jadi kita bisa menggunakan get link to team di sini, kita klik get link to team. Nah, link inilah yang akan kita bagikan ke siswa kita. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan melalui kode. Ya, menurut saya dengan menggunakan kode ini lebih gampang caranya. Klik titik tiga seperti tadi, kemudian manage team di sini. Nah, di sini ada kita bisa add member atau kita masukkan satu-satu 39 siswa, tetapi kalau memang kesulitan kita bisa di sini klik setting. Nah, di sini ada ini. Nah, di sini ada team code, jadi kode team. Jadi ini kita masukkan khusus di kelas kita saja. Jadi kita sudah punya grup WA, tinggal kita klik ini team code. Nah, ini oke, kita generate. Nah, kode inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Jadi kode ini yang akan kita bagikan ke siswa sehingga siswa bisa masuk ke kelas yang sudah kita buat. Jadi ini nanti saya akan membuat tutorial juga untuk siswa kita supaya mereka bisa bergabung ke kelas kita masing-masing dengan hanya menggunakan kode ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.